Hey, what's up guys, welcome to my video. So, baru-baru ni ada beberapa masalah. Let's say kalau korang nak cari TV box, korang tekan TV box dalam Shopee, korang tak jumpa dia punya pengiklanan apa-apa TV box. Dia tak semualah ada beberapa TV box. Kalau korang search dalam Shopee, korang tak akan jumpa. Jadi, apa puncanya berlaku benda ni? Kalau korang nak tahu, aku tak tahu sebabnya, tapi kita boleh ambil secara logik lah, okay? Di mana Astrox bekerjasama dengan kerajaan, dengan SKMM untuk membanteras penggunaan TV box dalam Malaysia. Kalau korang pernah jumpa berita-berita lama, aku ada jumpa berita tu, tapi aku lupa nak screenshot, nak kongsikan dekat korang. Dia nak banteras penggunaan TV box ni sebab dengan TV box tu lah diorang boleh tengok full channel Astrox, illegal punya website. Jadi dia bekerjasama lah untuk banteras TV box. Takat ni yang sebelum-sebelum ni pernah berlaku di mana Long TV yang ada full channel tu kena ban dekat Malaysia ni. Tetapi untuk update cerita Long TV tu aku tak tahulah sebab aku pun tak ada memiliki Long TV. Jadi ini adalah satu masalah kalau korang nak gunakan TV box. Mungkin dia banteras, sapu rata geng, pukul rata. Padahal kita guna TV box untuk melanggan legal apps. Dia padahal main point dia nak banteras penggunaan TV box yang menggunakan channel Astrox 100% full channel. Jadi orang tak bayar kat Astrox, orang bayar dekat penjual IPTV tu, bayar lifetime, bayar sebulan RM20 untuk tengok full channel. Jadi benda ni membuatkan dia orang rugi. Jadi disebabkan tu Astrox dengan kerajaan bekerjasama membanteras TV box ni dan menyebabkan dia orang pukul rata semua TV box. Padahal TV box tu certified by Google dan kita gunakan untuk legal apps, tapi orang salah gunakan, guna untuk install illegal apps, lepas tu langgan full channel sampai 2-300, terus bayar lifetime. Dekat situ dia orang dah sakit, dia orang dah tak boleh buat duit. Dia rugi berjuta-juta kat situ. Lagi satu aku nak bagi tahu lah kan, kalau korang rugi berjuta, aku peduli apa? Kau apa hal? Nak cerita kat kita orang kau rugi berapa juta? Do I care? So, bila ada masalah macam ni, aku susah untuk kongsikan dengan korang. Link-link yang ada kat bawah description tu, ada setengah orang yang tak pernah beli benda tu, jadi ada hasrat lah nak beli. Tekan link kat bawah, tekan-tekan dah tak ada. So, aku akan cuba dapatkan link-link pembelian tu. Aduh, kadang-kadang kena take down dengan Shopee juga ni. Tak tahulah berapa lama link boleh tahan. Jadi, seller dan sponsor aku akan cuba wujudkan satu link baru dalam Shopee. Jadi, dia akan forward kepada aku dan aku akan cubalah kongsikan dekat YouTube channel aku, sama ada di community tab ataupun aku kongsikan di ruangan description. Jadi korang kalau nak beli, korang tak ada masalah lah. Korang rajin-rajin lah masuk ke channel aku dan pergi ke ruangan community tab. Korang tengok lah, scroll tengok link yang aku bagi tu. Jadi senang lah korang nak beli. So itu saja aku nak kongsi pada hari ini. Pendapat korang macam mana? Shopee pukul rata seller atau link yang menjual TV box, pukul rata. Adakah ini tindakan yang baik daripada Shopee? Korang puas hati tak puas hati? Kongsikan pendapat korang dan pengalaman korang di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.